Oke guys, dan di sana itu adalah armadanya Kanjeng Mami. Dan ini adalah Rafa juara King of the King dari setiap kontesnya. Oke guys, dan di sana ada armada dengan Canter Explorer. Oke guys, dan inilah dia interior dari Rafa yang bergambarkan Venom. Oke guys, dan di sini juga ada armadanya dari Klanceng Potatos, dan di sebelahnya juga ada Giga Explorer. Oke guys, dan ini sekarang Canter Explorer sedang proses pemasangan tulisan. Dan di sini ada Om Irul Explorer sedang perbaikan bumper. Besok mau mengikuti audisi. Oh, kira-kira ini nanti bumpernya seperti apa ya? Kita lihat dari depan bumpernya. Ya, sudah pantas apa belum ini Sam? Khusus ini. Oke guys, dan di sana untuk yang berwarna ungu itu adalah armadanya Kanjeng Mami. Dan ini adalah Rafa yang biasa mendapatkan juara King of the King dari setiap kontesnya. Ini juara bertahan di Bandung Auto Fest. Dan kali ini untuk tahun ini Bandung Auto Fest, Rafa mengeluarkan armada terbarunya dengan konsep sama Canter Extreme yang bergambarkan Venom vs Spiderman. Mantap ini guys. Oke guys, ini saya berada di sebelahnya armada Rafa. Ini Rafa yang terbaru. Kita lihat bagian interiornya. Luar biasa. Ini Rafa yang bergambarkan Venom sedang berkelahi dengan Spiderman. Ini armada Rafa yang terbaru, juga Canter Extreme. Dan di sebelah saya ini juga Rafa. Oh, halo. Ini adalah juara bertahan, biasa menyabet juara King of the King setiap kontes. Jadi di sini ada dua armada punya Rafa. Ini Rafa yang terbaru dengan warna hitam Venom, dan di sebelah sini ada Rafa yang berwarna merah. Kalau yang di atas itu Rafa Yufayu. Oke guys, dan di sana ada armadanya Om Irul dengan Canter Explorer. Ini semuanya ngebut. Oke guys, dan di sini juga ada armadanya dari Klanceng Potatos dengan armadanya Mobile Legend. Dan di sebelahnya juga ada salah satu armada yang sudah kalian kenal, yaitu Giga Explorer. Ini semuanya besok akan konvoy berangkat bersama. Oke guys, dan kali ini sebelah kanan sedang proses pemasangan Canter Explorer dengan bertuliskan nomor 44. Oke, jadi ini untuk yang sebelah kirinya bertuliskan Irsyad Putra, dan di sebelah sana adalah tulisan Explorer 44. 86 Teamwork, ini adalah tim dari Irsyad Putra yang menangani Canter Explorer selama 24 jam non-stop tiap hari. Thank you.
armadanya Kanjeng Mami yang berwarna pink. Jadi Kanjeng Mami membawa dua armada. Oke guys, jadi ini ditutup plastik supaya tidak terkena semprotan dari catnya Om Irul Explore. Semuanya ditutupin plastik. Semuanya dikebut lembur pada malam hari ini karena ini adalah lembur terakhir kalinya. Lembur guys, lembur. Ini lembur terakhir kalinya. Semuanya bekerja keras karena besok sore ini untuk semua armada yang ada di sini sudah mulai berangkat ke Bandung Auto Fest.